Assalamualaikum. Kekal cergas. Pulang selama 10 hingga 30 minit. Bagi subjek pendidikan jasmani, tajuk kali ini kecergasan. Standard kandungannya ialah melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan. Standard pembelajaran melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan dan kadar pernafasan. Badan yang cergas, otak yang cerdas menjadikan hidup kita ceria. Ini adalah aktiviti yang dapat meningkatkan kecerdasan bagi mengelakkan keletihan dan lesu badan. Sebelum memulakan aktiviti ini, kamu perlu memanaskan badan terlebih dahulu. Lihat description video yang ada cikgu letakkan untuk membuat pemanasan badan dan kamu boleh ikut. Setelah kamu bersedia, kita teruskan dengan aktiviti meningkatkan kecerdasan. Kita akan buat stesen burpees, iaitu ikut contoh seperti video yang cikgu tunjukkan. Kita buat 4 hingga 5 kali. Kita boleh kira ya. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. 1. 4, 2. 3. 4. 5. Jadi lompat lengkap. Baik, seterusnya selama 40 saat kita ke stesen jalan. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Bermula dari sekarang. Thank you.
gitu terus. Activity, being station, lompat. Lompat selama 15 saat. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Mula sekarang. Okey. Kita seterusnya ke stesen lari. Kita buat aktiviti ini selama 30 saat. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Mula sekarang. Kamu ikut berlari setempat. Terus. Sikit saja lagi. Terus lari. Okey. Seterusnya. Ke stesen kiri kanan. Selama 20 saat, kamu akan buat gerakan ini. Daripada perlahan, ansur maju jadi laju. Baik, kamu sedia? Jika dah sedia, kita mulakan. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Sekarang. Okey. Mula laju. Semakin laju. Wah, laju yang kamu buat. Tarik nafas, hembus nafas, bagus. Tarik nafas, hembus nafas, bagus. Minum air. Ya, minum air. Kita nak ulang, kita nak ulang. Kita akan buat stesen burpees iaitu ikut contoh seperti video yang cikgu tunjukkan. Kita buat 4 hingga 5 kali. Kita boleh kira ya. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. 1. 4, 2. 3. 4. 5. Jadi lompat lengkap. Baik, seterusnya selama 40 saat kita ke stesen jalan.
Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Bermula dari sekarang. Terus, aktiviti B station, lompat selama 15 saat. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Mula sekarang. Kita seterusnya ke stesen lari. Kita buat aktiviti ini selama 30 saat. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Mula sekarang. Tempat. Terus sikit saja lagi. Terus lari. Okey, seterusnya ke stesen kiri kanan. Selama 20 saat kamu akan buat gerakan ini. Daripada perlahan, ansur maju jadi laju. Baik, kamu sedia? Jika dah sedia, kita mulakan. Kamu dah sedia? Kira bersama cikgu. 2, 1, mula. Sekarang. Mula laju, semakin laju. Wah, laju yang kamu buat. Tarik nafas, hembus nafas. Bagus. Kamu cergas, memang cergas. Kekal cergas, ulang selama 10 hingga 30 minit. Kamu disarankan melihat aktiviti fizikal seperti yang cikgu tunjukkan di dalam poster dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
ada aktiviti yang kamu perlu buat setiap hari. Contohnya, di rumah kamu boleh naik tangga, mengemas rumah, kurangkan penggunaan alat kawalan jauh, TV dan kipas. Jika kamu berjalan ke kedai dan ke rumah ibadat serta berkebun. Bagi 3 kali seminggu juga, seperti yang kita telah buatkan tadi, iaitu berjalan pantas, berjoging, ya, berlari. Jika kamu ada basikal, kamu boleh berbasikal. Jika kamu ada kolam renang sendiri, boleh berenang. Senam robi dan menari di rumah bagi aktiviti 2 hingga 3 kali seminggu. Kamu kena buat senaman untuk kekuatan otot, iaitu meningkatkan fleksibiliti dan ketahanan otot, seperti regangan, tekan tubi 10 kali, tangan tubi 10 kali, latihan bebanan di gimnasium jika kamu telah mendapatkan suntikan vaksin, ya. Dan kamu boleh kurangkan aktiviti yang tidak aktif seperti menonton televisyen, menggunakan komputer, duduk terlalu lama. Sakit jangan dipanggil. Jadi aktiviti fizikal memang sungguh mudah dan menyeronokkan. Kamu pilihlah, ya. Baik, soalan, apakah senaman lain untuk meneruskan aktiviti menarik ini? Ya, kamu boleh membuat dan menggantikan. Contohnya yang cikgu bagi di sini ialah senaman lompat bintang. Ada banyak lagi senaman yang lain. Kamu boleh cari dan buat senaman yang menarik hati kamu. Tibalah masa untuk latihan. Kamu boleh klik link di ruangan description video ini. Sehingga berjumpa lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.